بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين الحمد لله kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata program tafsir Quran sehari sehalaman sudah selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada bulan Agustus tahun 2024. Mulainya tahun berapa saya lupa. Kalau 2020 berarti sudah 4 tahun. Kalau 2021 berarti 3 tahun. Nah, sebagaimana sudah saya sampaikan dulu, setelah selesai tafsir Quran, kita akan pelajari kitab-kitab hadis. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn." Saya tinggalkan untuk kalian dua perkara. Yang pertama adalah kitab Allah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnati, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan sesat kalau berpegang teguh dengan dua tinggalan Nabi ini. Nah, maka selesai kita mempelajari tafsir Quran 30 juz, nah, paling bagusnya sekarang kita pelajari kitab-kitab hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat kitab hadis yang tipis-tipis atau yang ringkasan-ringkasan sudah banyak yang mengkaji Bulughul Maram sudah, dan dulu di sini kita sudah katamkan Bulughul Maram. Kemudian Riyadhus Shalihin juga sudah banyak dan saya sedang mengkaji Riyadhus Shalihin di sumber. Nah, maka untuk masjid-masjid yang ba'da maghrib saya punya pendapat bismillah dengan izin Allah kita tetapkan insyaallah kita akan mengkaji kitab Sunan Tirmidzi. Ini yang disebut sunan. Ini bukan seperti sunan bonang dan sebagainya, bukan. Sunan itu adalah istilah dalam kitab hadis yang artinya isinya itu adalah masalah-masalah fikih. Maka urutan pembahasannya fikih. Nah, fikih kan ada empat kan? Ada ibadah, ada muamalah harta, ada usrah keluarga, ada jinayat atau kriminal. Nah, nanti akan dibahas semuanya di sini. Tapi Sunan Tirmidzi ini juga punya nama lain yaitu Al-Jami' As-Sahih. Kenapa disebut Jami'? Karena isinya tidak hanya kitab fikih. Jadi seperti Bukhari isinya lengkap. Masalah fitnah ada, masalah tanda kiamat ada, masalah akidah ada. Disebut sahih kenapa? Karena rata-ratanya hadisnya sahih meskipun ada juga yang dhaif. Tapi sudah populer di kalangan masyarakat, namanya itu adalah Sunan Tirmidzi. Nah, Tirmidzi sendiri adalah seorang ulama ahli hadis yang sangat terkenal. Dia adalah muridnya Imam Bukhari rahimahullahu taala dan dia diakui keulamaannya dalam bab hadis oleh para ulama. Sehingga kitab ini menjadi salah satu dari rujukan-rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab hadis. Ada 6 rujukannya. 6 itu apa? 2 kitab sahih Bukhari sama Muslim, 4 kitab sunan, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini dulu saya pelajari setiap hari Ahad, Senin, Selasa bersama guru kami Syekh Hamid Al-Bukhari, seorang ulama dari Saudi yang tinggal di Madinah, hafizahullahu taala. Dan sudah selesai mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, saya lupa. Nah, sekarang kita kaji kitab ini pada kajian taqib ba'da maghrib di 4 masjid. 1 Masjid Nur Jamil Cemani, 2 masjid sumber namanya Masjid Al-Ikhlas. Ikhlas ya. 3 Masjid Amanah Losari, 4 Masjid Nur Rahmah juga Losari. Nah, 1 lagi di Masjid Darussalam Sragen, tapi bukan ba'da maghrib tapi ba'da asar. Nah, maka kita akan kaji pada 5 tempat dalam 1 pekan. Dimulai pada bulan apa ini? September. Tahun 2024. Nah, insyaallah selesai berapa enggak ngerti, berapa lama enggak ngerti. Karena hadis Sunan Tirmidzi ini isinya 4000 hadis.
Kalau ayat Quran isinya 6666. Ini isinya 4000 hadis. Ini ditulis oleh Imam Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Duhak At-Tirmidzi Abu Isa, wafat tahun 279. Ingat-ingat lagi. 279 Hijriah. Ditaklik oleh Al-Faqir Al-Arabi. Dan saya sudah mendengar kitab ini dari guru kami Syekh Muhammad Al-Muhaddits Hamid Akram Al-Bukhari pada tahun 1442 atau 2021. Nah, sekarang sudah 2024. Nah, berarti sudah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya mendengar hadis ini dari guru kami. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim supaya barokah. Kemudian di sini saya tambahkan fadail, beberapa fadilah Sunan Tirmidzi, kitab Sunan Tirmidzi. Jadi kenapa yang kita pilih kok Sunan Tirmidzi, kok bukan misalnya Sahih Bukhari? Karena Sahih Bukhari itu bab-babnya susah, Pak. Susah untuk dipaham. Kadang untuk mencari kaitan antara bab dengan hadis itu kita harus pusing dulu, mumet. Saking apa? Pinternya Imam Bukhari rahimahullah taala. Nah, kalau Sunan Tirmidzi ini insya Allah lebih mudah. Nah, di sini sudah saya sebutkan fadilah-fadilahnya. Fadilah yang pertama, Sunan Tirmidzi minal usuli sittah. Sunan Tirmidzi termasuk dari kitab pokok yang 6. Tadi sudah saya sebutkan 2 kitab sahih dan 4 kitab sunan. Yahtawi ala 4000 hadis, mencakup 4000 hadis. Pasnya itu 3956 hadis. Yahtawi ala al-kutubil fikhiyah, mencakup semua kitab fikih, yaitu masalah ibadat ada, masalah muamalat ada, muamalah harta, masalah usrah keluarga yaitu nikah ada, masalah jinayat yaitu kriminal juga ada. Yamtazu bi khamsin, ada 5 keistimewaan Sunan Tirmidzi. Yang pertama, dia menyebutkan darajatul hadis, derajat hadisnya apakah sahih ataukah hasan ataukah dhaif. Yang kedua, syawahidul hadis, hadis-hadis yang menguatkannya. Imam Tirmidzi kalau mengatakan wa fil bab, itu maksudnya hadis-hadis yang menguatkan disebutkan 1 2 3 4. Kelebihan yang ketiga, al kalam ala rawi atau ala ruwat. Beliau membicarakan tentang para rawi hadis, terutama yang bermasalah-bermasalah, rawi yang dhaif dibicarakan sehingga kita tahu siapa yang dhaif dalam sanad tadi. Yang keempat, fikhul hadis, di dalamnya ada fikih hadis. Seringkali kita baca hadis enggak paham fikihnya. Nah, oleh beliau disebutkan maksud hadis ini begini. Kemudian yang kelima, khulful fuqaha, perselisihan para ulama juga. Khulful fuqaha, perselisihan para ulama juga disebutkan. Madhab arba'ah maupun juga madhab-madhab yang lain. Bahkan karena beliau itu menyebutkan tidak hanya 4 madhab, maka kita bisa tahu madhab-madhab yang dulu ada tapi sekarang sudah punah. Sudah sering saya sampaikan, ada sekitar 80 ulama mujtahid mutlak zaman dulu punya madhab. Nah, maka madhab itu ada 80 atau lebih. Kemudian yang tersisa tinggal 4 yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Imam Tirmidzi mengatakan, "Man kana fi baitihi hadzal kitab," barang siapa yang di rumahnya ada kitab sunan yang saya tulis ini, "faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallam," maka seolah-olah di rumahnya ada seorang nabi yang bicara. Jadi saking lengkapnya kitab Sunan Tirmidzi ini, seolah-olah semua masalah sudah ada jawabannya di sini. Sehingga kalau ada masalah, larilah ke Sunan Tirmidzi. Nanti akan dijawab oleh Sunan Tirmidzi. Seolah-olah Nabi masih hidup. Kita tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini hukumnya apa?" Ditampilkan hadisnya. Berkata para masyayikh, Sunan Tirmidzi itu adalah paling mudahnya kitab Kutubus Sittah, yaitu untuk dipahami maksud hadisnya. Karena Imam Tirmidzi menjelaskan maksud hadis, ya, berbeda dengan kutubus sittah yang lain, seringnya tidak disebutkan apa penjelasannya. Berkata para ulama-ulama Pakistan bahwa Sunan Tirmidzi itu dipelajari setelah Sahih Al-Bukhari. Ini adat mereka di sana, Pak. Kenapa tidak Sahih Muslim saja? Karena kalau sudah belajar Sahih Bukhari kemudian Sahih Muslim, itu rasanya mengulang karena isinya hampir sama. Tapi kalau kita pelajari Sunan Tirmidzi, ada sesuatu yang baru. Fikih hadis disebutkan, perselisihan para ulama disebutkan. Nah, sehingga dipilihnya Sunan Tirmidzi ini karena banyak pertimbangan yang sudah disebutkan di muka. Kemudian Sunan Tirmidzi ini memiliki kitab-kitab syarah, yaitu penjelasan. Yang saya pakai adalah kitab Tuhfatul Ahwadi. Ini karya seorang ulama Pakistan, saya ingat saya, ya, atau India, namanya Syekh Mubarak Furi rahimahullah ta'ala. Kemudian Sunan Tirmidzi ini sudah diringkas oleh beberapa ulama, salah satunya ringkasan guru kami
Judulnya Mukhtasar Tirmidzi, ditulis oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha, orang Syam, orang Suriah, masih hidup sampai hari ini, hafizahullah ta'ala. Saya tidak pernah ke Suriah, tapi beliau yang datang ke Indonesia. Dalam daurah, saya ngaji sama beliau. Saya sudah pelajari dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kitab Sunan Tirmidzi ini dari beberapa guru. Yang saya tulis di sini cuma satu guru saja, yaitu Syekh Hamid Al-Bukhari, hafizahullah ta'ala. Ini yang dari Madinah tadi. Tapi ada beberapa guru yang lain yang saya ngaji Sunan Tirmidzi kepada mereka. Ini sebagai mukaddimah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya panjenengan semuanya tahu kenapa Sunan Tirmidzi, karena bukan yang lain. Sunan Tirmidzi dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim supaya barokah. Tidak ada mukaddimah, dan ini kebiasaan ulama hadis terdahulu menulis kitab tanpa mukaddimah. Cukup bismillah, selesai. Abwabut taharati, bab-bab tentang bersuci, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mulai terasa kitab fikihnya, karena kitab fikih dimulai dari ibadah. Ibadah dimulai dari taharah. Babu maja'a, bab la tuqbalu salatun, tidak diterima salat bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci. Kalau kita hadas kecil, maka bersucinya dengan wudu. Kalau kita hadas besar, maka bersucinya dengan mandi. Nah, orang salat tanpa punya wudu, salatnya tidak sah. Ada orang lupa setelah hubungan suami istri, kemudian tidak segera mandi. Bangun-bangun sudah adzan subuh. Akhirnya salat subuh, Pak. Setelah salat subuh baru teringat, masya Allah, tadi malam belum mandi, salatnya tidak sah. Alhamdulillah, setelah subuh ingat, Pak. Ada lagi habis subuh enggak ingat, duhur enggak ingat, asar, maghrib, isya, habis isya baru ingat. Nah, maka salat 5 waktu harus diulang semuanya, tidak sah. Ini masih mending, bagaimana kalau ingatnya setelah 1 pekan? Hubungannya setiap sepekan sekali. Nah, hubungan pertama enggak mandi, hubungan kedua baru teringat, ya Allah belum mandi. Nah, kapokmu kapan, gara-gara apa? Menunda-nunda. Maka jangan ditunda-tunda kalau memang gampang. Tapi kalau tidak gampang, boleh ditunda, enggak ada masalah. Biasanya ketika membaca hadis seperti ini, karena sanad saya bersambung kepada guru saya, kepada gurunya sampai Imam Tirmidzi, maka cara membacanya gini, Pak. Bisanadil muttasil, bisanadi al-muttasil, dengan sanad yang bersambung, ilal muallif, kepada penulis, yaitu Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Qala, beliau berkata. Nah, baru kemudian dibacakan tulisan beliau, abwabut taharati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada bab, kemudian ada hadis, nah ini cara memulainya adalah wabihi ilaihi qala. Wabihi, dan dengan sanad yang sudah saya sebutkan tadi, ilaihi, sampai kepada penulisnya Imam Tirmidzi, qala, beliau berkata. Kenapa dimulai dengan begini? Supaya kata-kata hadatsana ini menjadi ucapan Imam Tirmidzi. Karena kalau saya langsung membaca hadatsana, seolah-olah saya yang mengatakan, saya sudah mendapatkan hadis dari guru kami Qutaibah, padahal Qutaibah sudah wafat lama, kita enggak pernah ketemu sama sekali. Nah, maka minimal kita mengatakan qala, Imam Tirmidzi berkata, hadatsana Qutaibah bin Sa'idin qala akhbarana Abu Awanata an Simak bin Harb bin Ha'tahwil. Ha'tahwil ini maksudnya hak perpindahan sanad. Jadi sanadnya ada dua. Maka Imam Tirmidzi punya dua jalur sanad. Qala wa hadatsana Hannad qala hadatsana Waqi'un an Israila an Simak an Mus'ab bin Sa'd an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini sengaja untuk sanadnya saya kecilkan, karena untuk ke depan tidak akan kita baca, supaya lebih cepat khatam. Untuk kita yang awam, sanad ini enggak begitu penting. Yang penting kita paham hadisnya dan tahu derajat hadisnya. Maka nanti insya Allah panjenengan titeni, kalau hadisnya dhaif, saya kasih tanda di bawah nomornya, garis bawah seperti ini. Tapi kalau tidak ada garis bawahnya, berarti hadisnya apa? Sahih. Nah, yang paling penting dua ini. Kita paham maksud hadis dan kita tahu derajat hadis. Maka hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau hujjah. Rasulullah bersabda, la tuqbalu, tidak diterima salatun salat bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci, wala sadaqatun, dan tidak pula sedekah min ghulul, dari korupsi. Qala Hannad fi hadithi,
illa bituhur, kecuali dengan bersuci. Jadi ada dua lafal ya. Yang pertama bi ghairi tuhur, yang kedua illa bituhur, tapi maksudnya adalah sama. Nah, Imam Tirmidzi menyebutkan dua lafal ini menunjukkan ketelitian beliau. Satu gurunya mengatakan begini, satu gurunya mengatakan begini, beliau apalkan betul. Jadi pas gurunya menjelaskan hadis ini itu, beliau tulis. Ini guru saya ngomongnya begini, ini guru saya ngomongnya begini. Dua guru beda lafal padahal maksudnya sama. Kelebihan Imam Tirmidzi, dia menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah yang paling sahih dalam bab ini. Kemudian dalam bab ini ada hadis yang lain. Nah, ini namanya syawahidul hadis, hadis-hadis yang menguatkan. Ada hadisnya Abul Malik dari Abu Hurairah dan juga hadisnya Anas. Nah, dijelaskan oleh Imam Tirmidzi. Beliau juga menjelaskan siapa sih Abul Malik itu, namanya siapa? Ibnu Usamah, namanya Amir atau namanya Zaid bin Usamah bin Umar Al-Hudzali. Ini contoh-contoh kelebihan Sunan Tirmidzi yang tidak ada pada kitab-kitab hadis yang lain, sehingga saya pilih adalah Sunan Tirmidzi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membahas dua masalah. Yang pertama, salat tidak diterima tanpa bersuci, sehingga bersuci itu adalah termasuk dari syarat sahnya salat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah separuh salat. Iman di sini maksudnya salat. Kenapa disebut separuh salat? Karena salat tidak diterima tanpa wudu, tanpa bersuci. Ini hadisnya riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa sedekah dari korupsi tidak diterima. Kenapa? Karena Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Korupsi itu jelek, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Kalau ada orang ibadah haji atau umrah, dia menggunakan harta yang haram. Idza hajjar rajul, kalau seseorang berhaji bimalin min ghairi hilli, dengan harta yang tidak halal, faqala, lalu dia mengucapkan labbaik allahumma labbaik, maka Allah jawab, enggak ada labbaik untuk kamu, enggak ada sa'daik untuk kamu, ini ibadah ditolak terhadap kamu. Hadis riwayat Ibnu Adi, derajatnya dhaif. Tapi maknanya sahih bahwasanya ibadah dengan harta yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah dari korupsi enggak diterima. Umrah dari korupsi enggak diterima. Ghulul ini arti asalnya adalah korupsi dari harta ghanimah. Tapi semua korupsi kemudian disebut dengan istilah ghulul. Bab yang kedua, babu ma ja'a fi fadli tuhur, fadilah bersuci. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'a al-'abdul muslim, apabila berwudu seorang hamba yang muslim, au qala al-mu'min, atau rawi mengatakan Rasulullah bersabda orang beriman, fa ghasala wajhahu, lalu dia membasuh wajahnya, kharajat min wajhi, keluar dari wajahnya, kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainayhi, setiap dosa yang dia melihat kepadanya dengan kedua matanya, ma'al ma, bersama air, au qala ma'a akhiri qatril ma, atau Rasulullah mengatakan bersama akhir tetesan air, au nahwa hadza, atau mengatakan semisal itu. Wa idza ghasala yadayhi, dan apabila membasuh kedua tangannya, kharajat min yadayhi, keluar dari kedua tangannya, kullu khati'atin, setiap dosa, batashat hayadahu, yang kedua tangannya melakukannya, ma'al ma, bersama air, au qala, atau Nabi mengatakan ma'a akhiri qatril ma, bersama akhir tetesan air, hatta yakhruja naqiyan minad dunub, sehingga dia keluar dalam keadaan suci dari dosa-dosa. Jazakumullahu khairan. Hadis ini menunjukkan fadilah wudu, bahwasanya wudu menggugurkan dosa-dosa. Dosa-dosanya digugurkan bersama air yang kita tuangkan. Dituangkan ke wajah, maka dosa-dosa wajah ikut terhapus. Karena itu, kalau kita berbuat dosa, kemudian kita menyesal, maka lakukan apa? Wudu. Setelah wudu apa? Salat sunnah dua rakaat. Setelah salat sunnah dua rakaat apa? Istighfar. Ya, tiga. Wudu, salat sunnah, istighfar. Ini hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban." Tidak ada seorang hamba yang melakukan dosa lalu berwudu dengan baik, lalu berdiri salat dua rakaat,
lalu istighfar kepada Allah dengan sebab dosa tadi, kecuali diampuni oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Imam 4 sahih. Ini namanya salat tobat. Di salat tobat itu enggak ada aturan tertentu. Udah, salatnya seperti biasa, 2 rakaat. Kalau ada aturan tertentu harus ini, harus itu malah tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama mengatakan supaya kita ini khusyuk di dalam salat, maka hendaklah di dalam wudu juga khusyuk. Khusyuknya gimana? Pas membasuh wajah, kita bayangkan dosa-dosa kita ini lepas. Pas membasuh tangan, kita bayangkan dosa-dosa tangan ini lepas. Nah, kalau pas wudunya bisa khusyuk, insya Allah pas sholatnya juga bisa khusyuk. Salah satu yang menghasung seperti itu adalah Asy-Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Apakah hanya ini fadilah wudu? Tidak. Tetapi Imam Tirmidzi hanya menyebutkan satu karena sudah cukup. Saya tampilkan satu lagi fadilah wudu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummati yaumal qiyamah ghur." Umatku besok pada hari kiamat cemerlang wajahnya gara-gara sujud, cemerlang tangan kakinya gara-gara wudu. Ini juga riwayat Tirmidzi tapi pada bab yang lain. Nah, maka insyaallah kita semua nanti di akhirat akan dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau beliau mengetahui ini, kalau ada orang kok wajahnya cemerlang, tangannya, kakinya cemerlang, ini umat saya. Kalau tidak cemerlang berarti umat-umat terdahulu, ya umatnya Nabi Adam atau umatnya Nabi Musa dan yang lain-lain. Karena ini khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihannya Imam Tirmidzi. Di sini beliau menjelaskan tentang hadis yang lain, wa fil babi, ya, ada hadis-hadis yang lain yang semakna dengan ini. Kemudian beliau menjelaskan ada rawi bernama Sunabihi. Ini orang tidak pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini faedah ilmu seperti ini supaya kita tahu, Pak. Nanti kalau ada sanad Sunabihi meriwayatkan dari Nabi, nah ini berarti dhaif. Kenapa? Dia tidak pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu sudah masuk Islam ketika Nabi hidup, tapi belum sempat ke Madinah. Begitu dia perjalanan ke Madinah, tengah-tengah jalan Rasulullah wafat. Akhirnya dia ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini faedah ilmiah seperti ini sangat penting untuk yang mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ketiga, babu ma jaa, bab tentang anna miftah as-salati, bahwasanya kunci salat itu adalah at-tuhuru, bersuci. Hadis yang ketiga. An Muhammad ibn al-Hanafiyah, dari Muhammad putranya Hanafiyah, an Ali, dari Ali. Ini Muhammad ini putranya Ali bin Abi Thalib, tapi disebut putranya Hanafiyah. Kenapa? Karena Ali punya 2 istri. Satunya istrinya Fatimah, anak Rasul sallallahu alaihi wasallam, anaknya Hasan dan Husain. Satunya lagi istrinya namanya Hanafiyah. Nah, maka untuk membedakan ini adalah anaknya Ali dari jalur Fatimah atau bukan, maka dibedakan dengan kata-kata Ibnil Hanafiyah. Ini anaknya Ali dari ibunya, apa, dari istrinya yang bernama Hanafiyah. Ulama besar. Dia meriwayatkan dari bapaknya Ali bin Abi Thalib, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, miftahus salati, kuncinya salat at-tuhuru, bersuci, wa tahrimuha takbir, dan masuknya salat itu takbir, haramnya, maksudnya masuknya sudah mulai masuk sehingga haram bicara dan sebagainya, wa tahliluha, dan halalnya atau selesainya itu adalah at-taslim, salam. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, bahwasanya termasuk syarat sah salat adalah bersuci. Kalau tidak bersuci tidak bisa diterima salatnya. Sama dengan kalau kita tidak punya kunci, tidak mungkin kita bisa masuk rumah kita yang digembok, ya, karena nggak ada kuncinya. Demikian juga nggak bisa masuk sholat kalau belum bersuci. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya takbiratul ihram dan salam itu termasuk dari rukun-rukun sholat. Sehingga kalau orang sholat tanpa membaca takbiratul ihram, dia tidak sah sholatnya. Salat tidak menutup dengan salam, tidak sah salatnya. Maka salat itu definisinya ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram yang ditutup dengan salam. Nah, maka kalau tidak ada takbiratul ihramnya, bukan salat, tidak sah. Tidak ada salamnya, maka tidak sah. Jadi untuk yang pertama, tuhur ini adalah namanya apa? Syarat.
Saya tulis di bawah aja ya, syarat. Sementara takbir dan salam ini namanya adalah rukun. Nah, apa bedanya syarat dengan rukun? Kan sama-sama wajib dilakukan. Bedanya apa? Kalau syarat ini harus dari awal sholat sampai akhir sholat. Kalau rukun ini tidak harus dari awal sholat sampai akhir sholat. Maka punya wudu ini harus dari awal sampai akhir sholat. Di tengah-tengah kentut, nah sholatnya tidak sah. Tapi kalau rukun tidak harus dari awal sampai akhir. Takbiratul ihram ya cuma sekali, di awal saja. Salam ya cuma sekali, di akhir saja. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, syarat itu tidak termasuk dari amalan tersebut. Tapi kalau rukun termasuk dari amalan tersebut. Wudu ini bukan termasuk dari ibadah salat. Maka disebut syarat. Tapi takbiratul ihram dan salam termasuk dari ibadah sholat, maka disebut rukun. Nah, maka saya sampaikan tadi, yang tidak takbiratul ihram tidak sah, yang tidak salam tidak sah. Kemudian di sini kelebihannya Imam Tirmidzi, dia mengatakan ini hadis adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini. Beliau juga menjelaskan di dalam syaratnya ada rawi bernama Abdullah, dia seorang perawi shadduq, tapi didhaifkan oleh sebagian ulama dari sisi hafalannya. Nah, kalau hafalannya lemah, kenapa hadis ini sahih? Karena hadis ini diriwayatkan juga oleh Jabir dan Abu Sa'id. Nah, enaknya kitab Sunan Tirmidzi begitu, Pak. Tapi yang paling penting bagi kita itu bagian tengahnya ini saja, matannya, sabjana Nabi ini. Nah, maka pokoknya kalau tidak saya jelaskan dhaif, berarti hadisnya sahih. Hadis yang keempat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul jannati salatu wa miftahus salati alwudu. Miftahul jannati, kuncinya jannah itu adalah salat, dan kuncinya salat itu adalah wudu. Sebelum saya lanjutkan, saya cek dulu hadis ini. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, dan hadis ini derajatnya dhaif menurut Asy-Syaikhul Albani rahimahullahu taala. Nah, maka hadis ini termasuk hadis yang dhaif menurut Syekh Albani dalam kitab Jami'us Shaghir. Tapi dalam kitab Sunan Tirmidzi sendiri yang ditakhrij Syekh Syakir, disebutkan di situ bahwa Syekh Albani mengatakan sahihun li ghairihi, hadis ini sahih karena dikuatkan oleh hadis yang lain. Nah, maka ringkasnya hadis ini dhaif sanadnya, tetapi sahihun li ghairihi, tapi maknanya adalah sahih. Kalau melihat sanadnya dhaif, tapi kalau melihat maknanya sahih, bahwasanya untuk masuk jannah harus salat, enggak salat enggak masuk jannah. Bahwasanya untuk bisa masuk salat harus wudu, enggak wudu enggak bisa masuk salat. Nah, ini miftahul jannati salah, kunci jannah adalah salat. Ini kita temukan dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma salakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin." Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, "Kami tidak termasuk orang-orang yang salat." Berarti tidak salat tidak masuk jannah. Tapi nanti akan dibahas pada pada tempatnya nanti tentang kitab salat, akan dibedakan oleh para ulama antara yang tidak salat karena malas dengan yang tidak salat karena mengingkari kewajiban. Kalau mengingkari kewajiban, kafir murtad, kekal di neraka. Kalau hanya malas saja, dia fasik, masih bisa masuk surga. Tapi tolong ilmu ini jangan diberikan kepada teman-teman kita yang belum sholat. Nanti tambah malas sholat. Sing penting mlebu surga, neraka sik ora apa-apa, ketemu apa? Para pedangdut misalnya. Nah, itu orang ngawur seperti itu. Kalau orang sudah ngaji seperti panjenengan kasih ilmu begini enggak apa-apa. Babu ma yaqulu idza dakhala al-khala, apa yang diucapkan ketika masuk kamar kecil. Hadis yang kelima, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, apabila masuk kamar kecil, maksudnya ingin masuk kamar kecil. Karena dalam riwayat Bukhari ada kata-kata arada, ya, ingin masuk. Qala, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah saya berlindung kepada engkau. Dalam riwayat yang lain, a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah
minal khubthi wal khabithi, dari al khubth keburukan, wal khabithi dan ahli keburukan. Au qala, atau Nabi mengatakan al khubth wal khaba'ith, setan laki-laki dan setan perempuan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, disunnahkan kita sebelum masuk kamar kecil untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kalau tidak berdoa kepada Allah, kita nanti akan diganggu oleh setan. Tidak hanya berlindung saja, tetapi juga membaca bismillah. Saya tampilkan dalilnya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila beliau masuk ke kamar kecil, beliau mengucapkan bismillahillahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan hadis ini derajatnya juga sahih. Karena itu paling bagus kita selain membaca doa ini juga menambah dengan bismillah di bagian awalnya. Adapun fungsi dari bismillah di bagian awalnya itu adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan setan tidak bisa melihat aurat kita. Satruma, penutup antara mata jin dengan aurat manusia. Ketika melepas baju, dalam hadis yang lain, ketika masuk kamar kecil adalah membaca bismillah. Hadis riwayat Tabarani sahih. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa setan itu mendatangi kita pada saat kita masuk kamar kecil. Makanya kita disuruh berlindung dari setan. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-husyush, inna hadhihi al-husyus, sesungguhnya kamar kecil ini muhtadharah, dihadiri setan. Maka kalau seseorang datang ke kamar kecil, hendaklah mengucapkan a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kemudian di sini boleh dipilih ya. Boleh Allahumma inni a'udzu bika, boleh juga a'udzu billahi. Kemudian boleh al-khubuth wal khabith, boleh juga al-khubuth wal khaba'ith. Hadis yang keenam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza dakhala al-khala, apabila hendak masuk kamar kecil, qala, mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith. Ini boleh dibaca khubuth, boleh juga dibaca khubuth. Ba-nya boleh dua harakat. Kenapa? Karena memang bisa dibaca dua-duanya sesuai bahasa Arab dan sesuai riwayat para ulama ahli hadis. Ada di antara mereka yang membaca khubuth, ada di antara mereka yang membaca khaba'ith. Bedanya kalau khubuth itu adalah keburukan, kalau khubuth itu adalah setan jantan. Atau diartikan sama juga bisa, seperti ar-rusul dengan ar-rusul. Ini ar-rusul kok mati pak? Dalam Al-Quran itu boleh dibaca sukun, boleh juga dibaca dhammah ya. Karena ini jamak dari khabith. Khabith kalau dijamakkan khubuth. Nah khubuth ini boleh sukun, boleh juga dhammah ya. Sama dengan rasul, jamaknya rusul. Ini boleh sukun rusul, boleh rusul. Sama dengan kitabun, jamaknya kutub. Boleh dibaca kutub, boleh dibaca kutub. Sama dengan asadun, jamaknya usud. Boleh dibaca usud, boleh dibaca usud. Khabith buruk, khubuth orang-orang buruk. Rasul utusan Allah, rusul para utusan Allah. Kitab satu kitab, kutub beberapa kitab. Asad singa, usud beberapa singa. Nah, maka kalau kita baca khubuth atau khubuth bisa diartikan sama, karena itu adalah hanya perbedaan dalam harokat. Saya kasih contoh dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسْلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. Nah ini boleh dibaca rusluna, boleh dibaca rusuluna, dua qiraah, semuanya mutawatirah. Walaqad ja'atuhum, boleh idgham, dal ketemu jim. Rusluna boleh sinnya disukun.
bil bayyinas summa, boleh itu kan tak ketemu dengan sa, malah jadi tafsir lagi nih Pak. Pun sampai sini dulu aja ya. Oh, hadis malah jadi tafsir melihat ya. Baik, sampai di sini dulu ya, sisa waktu kalau masih ada kita buka untuk soal dan jawab. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi yang ingin beli kitabnya silahkan beli sendiri-sendiri ya, karena saya tidak menjual kitab. Kalau mau cari gampang, di Shopee ada nih, atau di tempat-tempat yang lain juga ada, sudah ada terjemahnya juga. Kalau susah untuk jerendeli, cari yang terjemahan. Kalau pengen jerendeli, maka silahkan beli yang Arab, tapi yang sudah berharokat saja. Ada pembahasan mungkin Pak? Baik yang berkaitan dengan tema maupun yang lain. Ustaz Hadi punya kitab Sunan Tirmidzi betul? Punya. Nah, berarti nanti kalau kelas saya nggak hadir, diganti Ustaz Hadi aja diisi. Karena mohon maaf, kemarin tuh saya ke Bandung, saya lupa untuk bilang ke takmir, sehingga pengajiannya kosong Pak. Nah itu saya mohon maaf. Yang menyebabkan saya lupa karena saya sudah minta tolong teman-teman satu grup, yaitu para ustadz-ustadz, untuk mengganti. Nah, jadi karena sudah saya limpahkan di grup itu, saya merasanya sudah selesai. Ternyata semua di grup mengatakan tidak ada yang bisa. Akhirnya saya lupa sampai kemudian diberitahu Pak Senen, tapi sudah terlanjur lupa. Monggo. Kalau orang tua memasuki rumah anaknya itu apa juga harus izin? Orang tua masuk rumah anaknya, apakah harus izin? Sama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Buyutikum. Jangan kalian masuk rumah selain rumah kalian kecuali minta izin dan salam kepada penghuninya. Bagaimana kalau tidak minta izin? Ternyata masuk anaknya sedang hubungan sama menantunya. Gimana coba? Kan rapena. Nah, maka tetap minta izin. Ghairu buyutikum. Kecuali kalau sudah diketahui ridhonya, beda lagi. Kalau sudah diketahui ridhonya silahkan. Seperti saya ini, kalau orang tua mau masuk rumah nggak perlu minta izin sama saya, udah silahkan aja. Karena kalau saya tidak mau ada orang masuk, biasanya saya kancing. Kalau sehari-hari rumah pintu selalu saya buka, sehingga orang tua mau masuk silahkan, mertua mau masuk silahkan, santri-santri mau masuk saya persilahkan. Bahkan saya bilang ke mereka, kalau jam setengah satu siang belum ada lauk, masuk rumah cari lauk, makan sana. Berarti saya yang lupa Pak, menyiapkan lauk, maka silahkan dimakan aja kalau ada lauk di rumah. Kalau sudah diketahui izinnya, nggak perlu izin lagi. Wallahu a'lam bishawab. 1848 adanya ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.